Assalamualaikum sob, selamat pagi menjelang siang. Saya berada di Kelurahan Yosenan di Kecamatan Taman ya, Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini saya berada di kul nomor 10 di Jalan Cokro Basonto Gang 3. Tenggriyane sinten? Pak Saturi. Lokasi di tempatnya Pak Saturi ya. Ini kul nomor 10. Jadi kalau kita lihat dari corongnya ini alhamdulillah sehat, dalam artian koloninya aktif dan corongnya melebar dan segar ya. Nah, kita lihat di bagian kotak topeng. Untuk kotak topeng dalam mati area untuk madu ini masih kelambu ya, dalam mati masih berproses, dalam artian belum mengisi madu. Tapi coba kita cek ya, dalam kelambunya apakah sudah jadi pot madu atau belum. Bismillah. Kita cek ya sob, seperti apa area dalamnya. Bisa jadi karena mereka masih fokus di pengembangan koloni, sehingga belum menyimpan madu atau polen ya. Tapi kalau kita cek seperti apa, biasanya koloni-koloni seperti ini itu potensi telurnya malah naik. Sehat koloninya. Kalau sekilas saya lihat belum ini ya, belum. Oh sudah ngisi pak, tapi belum banyak di dalam. Sudah ada pot madu nggih. Ya di dalam, jadi masih terfokus di bagian dalam. Oke sob, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk koloni nomor 10 di tempatnya Pak Saturi ya. Lokasi di Kelurahan Yosenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Ini koloninya ternyata agresif, dalam hati sehat. Oke, selamat siang, selamat siang. Salam satu hobi, Madiun Kota Madu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.